Selamat pagi menuju siang Bapak Ketua IPI Provinsi Bali, yang saya hormati Pak Wayan Tunjung, perwakilan dari Bali. Bagaimana kesan-kesan Kongres ke-15 yang diadakan di Surabaya, tepatnya di Hotel Pasea Surabaya? Gimana kesan-kesan IPI-nya, Pak? Silahkan. Terima kasih. Selama ini IPI sangat mendorong kami dari perpustakaan, apa dari Pustakawan Provinsi Bali, ya. Pada prinsipnya, kemudian perpustakaan seluruh Indonesia, karena ya. Ini adalah ajang pertemuan di Indonesia sangat bagus. Sekaligus reunian. Reunian. Ya, ini semua dari Bali, Provinsi Bali, dan saya perwakilan dari Kabupaten Buleleng, sangat-sangat senang karena ada IPI di Kongres di Surabaya. Kelihatan sangat megah hotelnya, dan kita juga dapat reuni dengan seluruh rekan-rekan IPI dari Indonesia. Ya, begitu Pak Tunjung. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga IPI tetap jaya dan memotivasi untuk semua teman-teman yang tidak bisa hadir. Tetap lihat di YouTube atau kiriman video-video dari teman-teman kita. IPI tetap jaya. Ayo. Bali, 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 Pak Albiner.